di mana ini ya, Mbak? Pernah lewat doang. Pernah lewat. Jauh apa dekat? Lumayan agak jauh. Agak jauh. Naik angkot mungkin. Naik angkot. Angkot yang mana? Gak tahu ya. Naik angkot tuh berapaan sih, Mbak? Biasanya 5.000. Jauh banget, Mas. Paling saya biasanya jalan kaki, soalnya dagangan saya belum laku kalau buat naik angkot. Mbak nggak mau beli sendal? Teh, beli sendal, Teh. Sendal perempuan ini. Pak, sendal, Pak. Sendal, Teh. Ini bagus-bagus ini buat perempuan. Kasih ya. Jauh gak? Lumayan. Tinggal lurus doang. Di jalan ntar nyampe jalan baru. Nah itu di jalan Proklamasi. Angkot ada ke arah sana? Angkot berapa itu? Berapaan sih naik angkot? 2.000. Adek, gak mau ini beli sendal buat ini, buat ongkos angkot. Ini juga belum laku. Dikasih duit 2.000 buat naik angkot, baik banget. Dari tadi nggak ada yang ngasih, cuma ngasih tau alamat doang, tapi yang ngasih ongkos ini dikasih 2.000. Ada lagi ngapain? Oh, dagang. Dagang apa? Saya numpang di sini, yang duduk yang ngobrol-ngobrol apa ya? Dia sini aja lah. Punya warung, bikin warung kayak gini juga. Oh, dagang berarti orang tua. Apaan tuh, Pak? Ada jalan di Pajajaran. Rumor gitu, apa? Maaf, dari siapa namanya? Rido. Daging udah lama? Tapi sekolah jalan. Kok bisa? Kali ya, Mang, numpang duduk sini ya, Mang. Rido sendirian anak pertama? Apa anak satu-satunya? Punya adik. Oh, punya adik? Umur berapa adiknya? 6 tahun. Berarti Rido kelas 3. Adiknya kelas 1. Berdua doang. Perempuan. Laki juga. Dagang mie mah enak ya, Dok? Laku ya? Oh. Kadang kita cuma dapat 10.000. Kalau lagi rame mah. Nah, kalau kayak gitu modalnya berapa tuh, dapet untungnya berapa? Oh, diputar lagi. Tipis lah ya, untungnya tipis. Berarti kalau ibu misalnya dia lagi nggak sakit, dia ngapain biasanya? Oh, jualan nugget. Angkot tuh sampai jam berapa, Dok? Kadang pulang tengah malam. Kalau narik lebih banyak kali dapatnya ayah buat bantu-bantu. Kadang kagak bawa uang. Makanya Rido yang bantuin, inisiatif sendiri. Semenjak corona berarti ya, yang Rido sekolah online berarti itu ya. Nah, emang kenapa? Kenapa nggak pakai HP? Nggak. Oh, jadi Rido ini semenjak pandemi sekolahnya kan sebenarnya semuanya pada sekolah online, pada pakai handphone. Tapi Rido nggak punya handphone, jadi dia itu kayak ngerjain LKS-LKS tapi dari fotokopian. Jadi nggak beli LKS-nya, tapi fotokopi aja. Nih, mama di rumah sama siapa? Sendiri. Nggak apa-apa tapi dia. Hah? Ayahnya Rido? Oh, Pak.
lagi nanya alamat, Pak, sama Rido. Oh, ini papanya Rido, papanya Rido. Kaget gue. Di mana sih itu, Pak? Oh, berapa menit ya saya kalau ke sana ya? Jalan kaki? Oh, hujan lagi. Bapak nggak mau beli sendal saya, Pak, buat saya ongkos naik angkot. Buat ongkos mau ke sana ini. Saya jual sih itu 50 ribuan buat nyetor lagi. Gak ada ya? Lebih sepi nariknya, paling kalau ada 20-22. Iya, saya harus ke sana ini. Bapak nggak tahu jalannya, Pak? Tahu. Tahu. Jalur lurus ntar gang itu masuk ke kanan. Bapak nggak bisa anterin saya ke sana, Pak? Bisa. Beneran, Pak? Ditawarin guys, ditawarin bener-bener. Padahal si Andre cobain bapak nggak bisa nganterin saya. Terus ditawarin naik ke angkotnya. Boleh deh Pak, kalau emang bapak mau nganterin Pak, saya emang mau banget dianterin. Ini angkot sendiri Pak, punya sendiri. Setoran. Kalau setoran dapat berapa Pak? Menarik. Setorannya 80. Berarti bapak dapat 80 sehari. Kenapa? Hah? Setorannya. Oh itu setorannya. Kalau dapat kira-kira 30. Oh dapatnya 30.000. Kadang gocap, gocap bersih. Zaman sekarang kan kalau ojek online gitu kan lebih banyak Pak pendapatan, kenapa nggak ojek online? Motornya nggak ada, belum ada motornya. Tadi si Rido cerita katanya istri bapak lagi sakit. Oh, udah lama itu sakit? Udah setengah tahun. Setengah tahun? Udah nggak kerja. Berarti itu berobat dari bapak kerja sama Rido kerja dong? Iya, kadang-kadang nggak cukup. Tapi bapak nggak ada inisiatif buat jadi ngojek aja Pak biar banyak pendapatannya? Nggak, kalau punya motor. Kalau punya motor. Nggak dikumpulin aja? Nabung. Ya, nabung. Siapa tahu ada ini rezeki. Iya, kalau ini benar-benar berhari cepat berlalu. Kalau ini kontrakan aja juga. Kontrakan bayar berapa Pak daerah sini? 600. Bersih sama listrik. Guys, kayaknya nih ya, ini benar-benar target kita kan. Nah, target kita ini sebenarnya butuh banget motor untuk ngojek gitu. Gimana kalau bentar Kak Dika bilangin sama tim kita buat siapin motor gitu. Buat beli motor buat bapaknya. Motor apa kayak pokoknya buat ngojek ya. Bisa ada mata pencarian baru gitu maksudnya. Res, lu udah mau dianterin, Res? Hah? Yaudah, guys, kita kalau gitu naik angkot bapak juga aja yuk. Kita naik angkot bapaknya juga aja. Tunggu. Oh ini, wow, Res berhenti dulu dong, ini bukan sih. Gue ikutan dong. Ada satu kameramen yang ikutin aku ya. Pak, narik.